Day 4. Right. Nama gue Adi Nirmana. Kalau kalian nggak tahu kita punya Instagram, ini Instagram kita atau kebalik, gue nggak tahu. Salah satu di sini. Okay. Hari ini kita akan menunjukkan lagi gerakan-gerakan olahraga dan kalian tidak perlu beli apapun walaupun kita jual tasnya. Tapi kalian tidak perlu beli tas ini, kalian bisa gunakan tas yang kalian punya di rumah, mau diisi buku, isi botol air, apa aja yang penting kalian olahraga. Ini bukan jualan. Betul. Oke, okay, tapi kalau kalian pingin beli dumbbell yang harganya ratusan ribu, mahal banget dan harus beli banyak, menurut gue itu ada bom duit, kalian mendingan beli tas kayak gini aja. Setuju. Betul. Oke, okay, tanpa menunda lagi, tolong subscribe, nyalakan notification, dan kita akan masuk lanjut ke program. Ya. Oke, kalau dumbbell kalian harus beli gue yang bisa sepuluh. Oke, okay. Anyways, sumo squat. Kalian pingin kakinya rada lebar, oke okay, guys? Mau lebarin lagi sedikit? Oke. Okay. Nah, ini gue pingin kasih sedikit explanation, oke? Okay. Seperti biasa, turun 4 detik, naik 1 detik, buang nafas, pas naik, kita udah tahu semua. Oke, okay. But anyways, maksud gue sumo squat ini, pastikan pas kalian turun, oke? Okay, kalian nggak mau terlalu lebar, sampai-sampai kalian punya ini mereng. Kalian ingin cukup lebar, tapi pas turun ini posisi masih lurus, vertikal. Oke, kalau kalian udah terlalu jauh kayak gini, gitu ya, jatuhnya udah narik mereng, jangan. Oke, padahal ini seperti ini, semua squat kalian lakukan 1 menit, ya. Mau buat suara-suara lagi boleh, nggak pun nggak apa-apa. Ya. Tambah lebar, tambah berat ya. Dan kerasa banget di bagian dalam, paha dalam. Yes. Squat semakin rapat kakinya, semakin kena paha luar, semakin lebar kena paha dalam. Oke? Okay? Kalau misal semakin lebar lagi, itu namanya split, bukan squat. Okay? Baru aja aku mau bilang. Kita akan lanjut setelah itu, melakukan deadlift. Jadi kalau nggak tahu cara gimana, simple. Please, nggak usah turun sampai mentok-mentok bawah. Oke okay, guys? Kalian bukan lagi mau ambil duit di lantai. Kalian bukan lagi mau ambil duit di lantai. Ini lakukan deadlift. Oke, okay? Sama seperti biasa, turun 4 detik, naik 1 detik, buang nafas pas naik cukup. Kamu selalu tengah-tengah cukup. Kamu selalu tengah-tengah cukup. Ya mau gimana? Ya kan harus turun dulu. Kita akan melakukan semua squatnya 1 menit, dan deadliftnya 1 menit, baru istirahat 1 menit. Dan kita akan melakukan 4 set saja. Betul. Setelah itu kita akan lanjutkan gerakan berikutnya. Gerakan selanjutnya kita akan melakukan leg extension. Badan kalian tetap lurus seperti demikian. Dan waktu kalian angkat kakinya, pastikan terlipat yang lurus. Oke guys, cukup simpel. Nice. Kalian menemukan ini 30 detik kanan, 30 detik kiri. Ya, kontrol temponya pelan-pelan guys, jangan buru-buru gitu ya. Oke, okay. Turunnya kalau bisa 4 detik, oke, okay. Jadi jangan terlalu cepat. Oke, okay. Cukup. Selanjutnya kita akan melakukan half plank push lagi, melatih betis. Oke okay, guys, kalian boleh pegang seperti ini, pegang seperti ini, terserah. Bebannya mau dipegang di mana aja, oke, okay. Dan kalian akan mengangkat kalian punya kaki. Jinjit. Ya, kalian bisa melakukan 2 kaki, boleh melakukan 2 kaki. Tapi kalau 1 kaki, berarti kalian akan menambahkan 1 menit dari olahraganya. 1 menit kiri, 1 menit kanan. Paham ya? 2 kaki, 1 kaki. Oke, cukup? Jadi, gerakannya adalah hip extension 30 kiri, 30 detik kanan. Selanjutnya, half lunges 1 menit. Setelah itu, istirahat. Kalian akan makan itu 3 set saja. Dan, kita akan langsung lanjut ke bagian terakhir kita. Untuk selanjutnya, kita akan melatih otot-otot kita. Dimulai dengan jack knife. Tangan dilurusin, kaki dilurusin, dan ujung-ujungnya ke temu. Oke guys, pas naiknya 1 detik boleh, turunnya 4 detik pelan-pelan. Oke guys, 1 menit cukup, dan kita akan langsung lanjut ke 3 reps. 3 reps seperti apa? Kalian akan membuat angka 8 dengan kakinya kalian. Oke guys, langsung challenging. Oke, ini akan kalian lakukan juga 1 menit saja. Sekarang ini gambar pengelapannya kayak anak TK, udah kacau. Oke, okay. Jadi ini cukup berat.
lakukan 1 menit dan selanjutnya kita akan melakukan oblique crunch, side crunch, pokoknya crunch ke samping, oke? Okay? Ya, kalian fokus di otot perut bagian samping. Ya, kalian akan melakukan ini 30 detik dan sisanya 30 detik. That's it. Oke, okay, sebelum kita lanjut, mari kita rekap. Silakan. Gerakan yang pertama, ini jackknife. Nomor. Oke. Terus yang kedua, apa? Nomor 2 adalah figure 8. Kalian melakukan sebenarnya infinity ya, bukan 8 ya. Oke. Okay. Iya enggak sih? Sama seperti figure ini. Kalau ada ngomong infinity enggak selesai. Dan yang ketiga untuk exercise kita adalah side crunch atau oblique crunch. Wow, luar biasa ingat ya. Iya, 3 menit on the minute. Pas masuk ke menit 1 kalian harus ganti olahraganya. Tidak boleh ditunda-tunda. Guys. Capek, enggak capek, pokoknya tektong ganti. That's right. Okay. Jangan lupa subscribe, nyalakan notification supaya kalian bisa tektong. Oke. Posting. Tektong. Jangan lupa subscribe. Kita akan mulai. See you. Bye.